Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bro Otomania. Pada vlog kali ini kita akan membahas Civic Warrior tahun 97. Ikuti terus keseruan kami pada hari ini. Tonton terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Saya berkesempatan mengunjungi rumah Cak Ibad. Cak Ibad menjelaskan bagaimana cara memilih mobil OM Lu. Pandangan pertama saya melihat mobil ini seperti layaknya keluar dari dealer. Dari catnya, bodi, mesin, dan interiornya sangat orisinil. Terawat, cukup terkagum. Karena sangat jarang mobil di era tahun 90-an terlihat seperti baru, handle-nya, setir, dashboard-nya, karet-karet, talang airnya, semua layaknya seperti baru. Semua orisinil, saya cukup terkagum. Melihat di bagian spakbor ban, karet-karet di bagian yang sangat detail terlihat seperti baru. Cukup dibuat heran. Mari kita simak penjelasan dari Cak Ibad. Depan, Mas. Ini kan seperti ini tuh jarang, Mas. Padahal sudah hancur, Mas. Ini kan belum pernah dilepas sama sekali, Mas. Oh, ini kan belum pernah dipakai, masih karetnya masih utuh. Masih utuh ya? Masih utuh. Ini kalau pakai grip-gripnya ini. Masih utuh. Masih utuh semuanya. Cocok ini buat kolektor-kolektor ini. Ini atau segel dari baru. Oh, segel apa? Baut? Mer baut. Cacat baut dari baru ini masih ada semua, Mas. Oh, ini nih, Mas. Ini. Terus iku umpama lek sing arep buka piro iki, Mas? 300, Mas. Oke. Jadi buat teman-teman para kolektor dan pecinta hobi motor tua atau mobil tua, untuk Civic Vario tahun 97 di kisaran harga kurang lebih 300 jutaan. Sesuai dengan kondisi yang ada seperti diceritakan Bapak tadi, karet-karetnya, silnya, tanda baut mesin dan sebagainya itu masih utuh. Selain seperti itu, ada lagi Pak yang mau disampaikan tentang kondisi mobil ini di bagasi belakang yang paling istimewa. Kita lihat di bagasi belakangnya. Bagasi belakangnya masih seperti ini, Mas. Cat-catnya masih ini. Ban serepnya belum turun. Ban serepnya juga masih original. Belum turun dari pabrik. Belum turun pake. Karpetnya ini pembatas antara ban serepnya itu juga masih rapi. Utuh, rapi. Original. Oke. Jadi teman-teman demikian loh. Jadi teman-teman beberapa hal yang tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Ibad tadi tentang kondisi mobil yang ada di belakang saya ini, seperti interior, eksterior, kondisi mesin, semuanya benar-benar original. Saya melihat pertama kali aja udah kagum, misalnya seperti mobil baru keluar dari dealer, selainnya masih plastikan, karet-karetnya masih lemas, selainnya seperti itu. Buat teman-teman yang ingin membeli mobil di belakang saya, silakan kontak, nanti saya kasih kontaknya Bapak Ibad di kolom deskripsi.
cukup sekian dari saya, Mas Bro Otomania. Ikuti terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton.